Wewe Gombel adalah hantu asli Indonesia yang suka menculik anak kecil, guys. Wewe Gombel atau juga disebut Nenek Gombel adalah sebuah istilah dalam tradisi Jawa yang berarti roh jahat atau hantu yang suka menculik anak, tapi tidak mencelakainya. Sekarang kita ditugaskan untuk melarikan diri dari tangkapan Wewe Gombel di rumahnya, guys. Wewe Gombel telah memasang jebakan-jebakan dan juga fajal yang rumit, sehingga kita harus berhati-hati dalam setiap langkah. Wewe Gombel juga sangat sensitif terhadap suara barang yang jatuh, sehingga kita harus segera bersembunyi ketika dia datang. Kita harus menyelesaikan pajel dan melarikan diri dari rumah tersebut dengan maksimal waktu yang diberikan selama 3 hari. Kita harus mencari kunci-kunci gembok agar kita bisa kabur dari rumah Wewe Gombel itu, guys. Yo, guys. Halo dunia. Balik lagi dengan channel saya, channel Sofyan Burhanuddin. Nah, jadi di kesempatan kali ini kita akan bermain Wewe Gombel dari Rima Studio, guys. Di game ini kita sebagai Hafiz, ya guys. Hafiz adalah seorang anak yang diculik oleh Wewe Gombel yang nantinya akan diberi makan belatung, guys. Waduh, guys, sangat menjijikan. Yap. Sebelum masuk ke video, alangkah baiknya kalian tekan dulu like, subscribe di bawah karena subscribe itu gratis, guys. Bagikan ke teman-teman kalian, bagikan kepada semuanya, dan komen sebanyak-banyaknya di bawah. Yap, kita mulai saja, guys, ke gamenya. Oke, kita main versi hantu nih, guys. Pilih level, ada hantu, ada mudah, ada sedang, ada sulit, dan mimpi buruk, guys. Kita baca-baca dulu ya, guys. Oke. Di mode hantu nih, guys. Oe tidak dapat melihat kamu, tidak dapat mendengar jatuhan barang, dan tidak dapat menangkapmu, serta kecepatan berjalan juga pelan, sehingga pada mode ini kamu dapat dengan mudah menyelesaikan tugas dan melarikan diri. Oke, kita baca yang mudah-mudah, guys. Pada mode ini Wewe berjalan dengan perlahan. Dia dapat melihatmu, dapat mendengar dan menangkapmu, namun dia tidak terlalu sensitif dalam melihat dan mendengar, sehingga kamu juga bisa dengan mudah untuk menyelesaikan tugas. Oke, sedangnya kita pilih sedang. Pada mode ini sama seperti sebelumnya, namun tingkat sensitivitas penglihatan, pendengaran lebih meningkat, dan juga kecepatan dia dalam berjalan dan berlari lebih cepat dari sebelumnya, sehingga kamu harus lebih berhati-hati dalam menyelesaikan tugas. Oh, agak cepat nih, guys. Berarti kita anggap sedang ini normal ya, guys. Oke, kita baca yang sulit ya, guys. Di mode ini kamu tidak akan mudah dalam menyelesaikan tugas karena tingkat pendengaran, penglihatan, dan kecepatan Wewe dalam berjalan dan berlari lebih cepat 2 kali lipat dari sebelumnya. Saya ragu kamu dapat menyelesaikannya. Wah, emang sulit sih, guys. Mode mudah aja Bang Aci itu, aduh, katanya sulit, guys. Oke, kita baca yang mimpi buruk ya. Waduh, mimpi buruk nih, guys. Ini adalah mode tersulit dalam permainan ini, karena bila kamu salah melangkah, kamu akan langsung ditangkap dalam sekejap mata, serta waktumu melarikan diri hanyalah 1 hari saja. Semoga beruntung. Waduh. Oke, kita pilih yang level sedang saja, guys. Oke, kita mulai, guys. Muat. Hampir pahalanya kan anak-anak nih, guys. Yeay, Hafiz. Jaga ya. Udah sembunyi belum? Udah sembunyi belum, Pis? Oh, belum.
Bagaimana ya aku harus sembunyi? Waduh. Nah, di bawah. Ini udah gelap ya, guys. Pasti dia susah nyari aku. Habis kamu di mana? Adan, guys, adan. Ini maghrib ya, guys. Waduh, guys, itu apa tuh, guys? Ada efek merah, guys. Kita mulai. Semoga beruntung. Hari ke satu. Ya Allah, aku di mana? Aku harus mencari kunci dan keluar dari sini. Kita harus mencari kunci ya, guys. Anakku. Terkunci, guys. Terkunci juga. Oke, kita harus mengambil lilin, guys, agar menerangi jalan. Oke, kita ambil, guys. Ini di mana kasurnya, guys? Di mana kita mau tidur dong? Woi. Woi, dombel. Woi. Ke sini, woi. Ayo. Wah. Penakut nih kamu ya. Tumpukan tanah, guys. Wah, cepet, guys. Larinya cepet, guys, tadi. Bisa ada geser, guys. Kita geser. Waduh, itu apa tuh? Woi, kesini, no. Kesini, loh. Kalau berani kesini, woi. 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 Oke, kita mungkin harus kesini ya, guys. Nanti akan masuk ke sini mungkin. Oke, kita masuk. Oke, buka. Ambil skop. Oke. Oke, guys, kita harus membuka tanah yang tadi ya, guys. Oke, tumpukan tanah. Oke, wes, ada kunci basement, guys. Kita ambil. Saya Sofian. Oke, kita ambil basement ruangan bawah tanah, guys. Gimana ya, guys, ruangan bawah tanahnya? Oke, mungkin di sini kita bisa membuka laci, guys. Oh, tidak bisa, guys. Kita pancing ya, guys, dengan suara. Oke, okay? Ayo ke sini dulu. Bukan anakmu. Ke sini makanya. Waduh. Pelan-pelan, oke. Waduh. Hampir saja, guys. Kenceng amat deh, guys, larinya. Oke, kita pelan-pelan. Tidak ada apa-apa, guys. Oke. Waduh. Kamu tidak akan bisa lari lagi, anakku. Dari tadi saya tidak lari, coy. Pelan-pelan, guys, pelan-pelan. Waduh. Oke, hati-hati. Oke, buka pelan-pelan. Oh, kenapa terkunci, guys? Waduh, apakah perlu kunci basement kah?
anakku. Oke, kita masuk lagi ya. Takutnya datang secara tiba-tiba, guys. Oke. Bisa ternyata. Ayo ngumpet. Hampir saja, guys. Ke sini kah? Tidak ada pemberitahuan ke sini, guys. Oke, kita. Hei, kamu tidak bisa. Kamu tidak bisa jongkok. Ya. Yap. Anakku, aku ada makanan spesial. Apa tuh makanannya? Oke. Widih. Ayo keluar. Kamu tidak diundang. Siapa di situ? Aduh. Apakah itu kamu, anakku? Hampir saja, guys. Oke, kita. Wis. Kita buka dari sini ya, guys. Bisakah? Tidak bisa, guys. Itu di sana, guys. Anakku, aku ada makanan spesial. Harus buru-buru, guys. Buka dong. Siapa di situ? Buka dong. Astagfirullah. Apakah itu kamu, anakku? Itu langsungan. Aku melihat kamu di sini. Tidak ada apa-apa, guys. Oke, kita ke sini ya, guys. Oke, kita pancing. Oke. Oke. Widih, ada apa nih, guys? Oke, kita ambil. Oke, kita sembunyi. Oh, no. Oh. Coba. Siapa di situ? Ah, tidak bisa. Padahal udah jelas ngelempar tapi tidak tahu ini. Oke, kita ambil. Ini apa nih, guys? Kunci putih. Ambil. Siapa di situ? Langsung. Aduh, susah kontrolnya, guys. Ini susah kontrolnya, guys. Jadi mati deh. Waduh, gak ngebug, coy. Gak tersangkut, coy. Oke, kita kesini ya, guys. Nah, kunci, guys, kunci. Nah, kunci. Buka. Waduh, aduh, mati langsung, coy. Padahal di dalam ini gimana sih, coy? Aduh. Kirain sudah di dalam, guys. Sudah aman, coy, kirain. Oke, kita berjuang ya, tetap berjuang ya. Lah, ngebug lagi, coy.
Oke, kita masuk lewat sini, guys. Aduh, coy. Ya, guys. Anakku. Aku ada makan spesial untukmu. Ayo makan. Enggak. Enggak mau itu belatung. Ih. Ya, guys, kita gagal, guys. Karena ada permasalahan, guys. Udah enak-enak tadi ngebug, aduh. Malah nginjek jebakan dong. Tadi itu banyak permasalahan, guys. Jadi waduh. Aduh. Ya, mungkin sekian dari video ini. Jangan lupa like, subscribe, share, and comment sebanyak-banyaknya. Karena komentar kalian adalah semangat bagi channel kami. Ya, bye.